alternatif. Ini adalah desa Babatan. Kita lewat jalur Babatan untuk menuju ke Batur, tepatnya di tanjakan Barisan. Ini jalannya seperti ini. Kemudian kita naik. Jalannya penuh lubang, tapi semoga lebih cepat sampai ke Batur, ke tanjakan Barisan. Ini juga rute menuju ke kita disuguhi pemandangan yang sangat indah di kanan dan kiri perjalanan ini. Jalannya sangat menurun, maka kalian yang sepedanya kampas remnya harus dicek dulu sebelum melewati jalan alternatif ke Batur menuju tanjakan Barisan. Jalannya seperti ini. Hawa sudah mulai menusuk tulang, dingin sekali. Wih, di sini juga ada mobil bagus. Biasanya kalau daerah penghasil pertanian sayur mayur itu mobilnya bagus-bagus. Ini jalannya juga berkelok seperti ini, naik turun. Tapi secara keseluruhan jalannya sudah bagus. Ini luar biasa pemandangannya. Tanjakan, kelokan, dengan pemandangan yang khas area pegunungan di dataran tinggi, yaitu pertanian sayur mayur. Nampak mama memandang adalah perkebunan sayur. Jalannya cukup berkelok, tapi aspalnya masih bagus. Ini juga memudahkan para pengendara untuk pergi atau hanya sebagai transportasi masyarakat sekitar untuk membawa barang dagangan atau sayur mayur mereka. Di sepanjang jalan ini kanan kiri sayur mayur menghijau, ada yang kuning juga karena warna sayurnya juga kuning. Luar biasa pemandangannya. Ini adalah lapangan Babatan. Hawanya dingin sekali. Desa Tegal Jeruk. Ini Desa Tegal Jeruk. Untuk ke sebelah kanan adalah ke Sikopel Jeruknya, ke Tegal Pacar Babatan Binangun. Kita ambil sebelah kiri menuju ke Batur. Sekitar 400 meter kita belok kiri dengan pemandangan yang aduhai, luar biasa.
Ini jalannya seperti ini. Belok kanan. Nah, 600 meter kita lurus. Ini tanjakan seperti ini, khas fasilitas di daerah pertanian Sayur Mayur, hawanya dingin. Ini adalah jalan alternatif menuju ke Batur. Kita tetap disukui dengan pemandangan yang ijo royo-royo. Di sepanjang jalan seperti ini jalan alternatif tapi indah sekali. Jalannya juga lenggang, enggak rame, jalannya halus. Nah, jalannya Soi Gepoy. Luar biasa. Ini jalan seperti tol kayangan versi dari pejawaran seperti ini. Luar biasa, kita di atas bukit, kemudian kanan kirinya kita melihat pemandangan. Kita melewati satu desa lagi. Kemudian di perempatan kita belok kiri. Di sini hawanya luar biasa dingin. Tapi dengan pemandangan, wow, luar biasa. Nampak perbukitan yang gundul-gundul yang ditanami sayur dengan teras siringnya membuat pemandangan luar biasa ini.
pemandangannya, waduh, bagus sekali. Kemudian ini adalah SD mana ini? SD 4 Pejawaran. Oh, ini daerah Pejawaran. Kita melewati desa ini, kemudian di atas tanjakan ada perempatan, kemudian belok kiri sampailah kita ke Batur. Seperti ini suasana desa di desa Pejawaran. Kita naik lumayan ekstrim belokannya, belok kanan langsung nanjak, makanya ekstra hati-hati. Ini adalah desa, masih desa Pejawaran. Kemudian nanti ada pertigaan, terus belok kiri, ini lagi ada panen kentang. Oh, luar biasa sebelah kanan pemandangannya, wow. Siapa sangka di Pejawaran pemandangannya indah seperti ini. Kita nanjak terus. Bawahnya sudah sampai ke daging ini, walaupun sudah ada tameng, sudah ada pelindung badan, ada jaket dan ada kaos, kaos dalam 4 rangkap, tapi hawa tetap dingin sekali. Aduh. Oh, ini belok kiri. Ini kita belok kiri untuk menuju ke batu atau tanjakan Barisan. Jalannya luar biasa ekstrim tapi indah sekali. Sepanjang jalan menatap. Ini adalah jalan alternatif untuk menuju ke tanjakan Barisan. Biarin. Ini mobil juga bisa, tapi harus salah satu harus mengalah ketika berpapasan. Kita hari ini explore pedesaan. Kita naik puncak gunung, kita naik-naik tadi turun, tapi dengan hawa yang sejuk cenderung dingin, tapi jalannya masih bagus di sini. Ini becek karena baru ada penggalian. Oh, ini hancur. Bu, teng Batur nggih, sakit nggih? Oke. Tah, tasih tebih. Kebetulan, ketika hilang ya. Tenun.
jalannya hancur di sini. Tapi hanya di sini kayaknya, di atas masih bagus. Mas, ini jalannya aspal lagi. Semoga sampai di ujung kita dapat. Kita ikuti jalan ini aja. Mau menuju ke tanjakan Barisan. Karena di sini sinyalnya tidak bersahabat. Sinyalnya tadi hangat, tapi ini sudah nusuk lagi dinginnya. Hari ini kita adalah edisi spesial pakai telur. Bukan pakai telur, tapi mencari jalan-jalan tikus atau jalan alternatif yang pemandangannya indah. Mumpung rencang semua atau sedulur semua lagi liburan, sehingga kita buatkan jalan alternatif yang pemandangannya wow, indah sekali. Kalau kita ke Dieng, jalan biasa atau lewat Batur, kemudian jalan provinsi itu biasa, tapi ini kita lewat jalan pedesaan, jalan alternatif yang pemandangannya bisa dilihat sendiri sejauh mata memandang adalah Sidenggok Purwodadi, Lengkong.
kita lanjut perjalanan lagi. Truk besar. Kita di atas bukit, walaupun masih ada bukit lagi di atas, tapi di sini pemandangannya wow, luar biasa. Di sini sudah ada yang lebaran karena Indonesia lebarannya 2 hari sekarang untuk Muhammadiyah, dan besok yang ikut pemerintah. Lebarannya kita lanjutkan perjalanannya lagi untuk menuju ke tanjakan barisan. Jalur tembusnya ini ke kanan adalah ke Baturnya, sebelah kiri kita arah balik seperti ini.